kembali lagi di minum dulu. Panas dalam. Kalau panas dalam enaknya masuk iklan nih, tapi belum ada iklan, ya udahlah panas dalam lanjutin aja. Panas dalam lanjutin aja karena belum ada iklan ya. Obat-obat pelangsing juga nih buat Api, lumayan ini ya, kalau kelihatan dia agak langsingan. Yo. Obat pengganti ras juga boleh. Kamunya jangan begitu. Oh, kamu kayak orang Korea? Iyalah. Aku yang juga orang Korea. Aku yang orang Korea ya. Korea utara atau selatannya? Korea utara. Akunya. Kamu ya. Bedanya apa kalau Korea selatannya dan utaranya? Utaranya, aku itu... apanya? Apa? Itu dianya, dipukulnya. Kembali lagi di konten Perisai Permainan Seru Sekali. Jadi kalau di konten perisai ini permainan seru sekali. Jadi Santi, kalau di konten perisai permainan seru sekali. Permainan perisai. Permainan seru sekali. Perisai. Permainan seru sekali. Perisai. Permainan seru sekali. Jadi guys, nanti kita aku belum pernah di perisai loh. Permainan seru sekali. Ya ini pertama kali dia main di perisai. Okay. Permainan seru sekali. Kalau dia mah udah berdua udah sering di perisai. Permainan seru sekali. Sampai anjir. Berapa kali di perisai? Permainan seru sekali. Aku udah sekitar 2-3 kali sih di perisai. Permainan seru sekali. Kalau aku mah udah sering kalau HP aku punya konten perisai. Permainan seru sekali. Stop. Oh, yeah. Jadi guys, kali ini gua akan mengetes seberapa luas sih pengetahuannya Bora, Gerald, dan juga... Gua pintar kalau soal itu. Pengetahuan umum gua pintar. Enggak, tapi sekarang ada dua babak. Yang pertama tentang makanan. Pada merasa pinter gak tentang makanan? Belum tahu sih. Tergantung makanan apa dulu. Yeah. Kamu jagonya apa, Ger? Makanan-makanan ikan pelet-pelet gitu jago gua. Makanan ikan pelet-pelet. Makanan babi gitu. Aku makanan firman Tuhan sih biasanya. Oh. So ini. Kejadian 1 ayat 1. Gak tahu. Pada mulanya loh, pada mulanya. Parah banget, gua aja enggak tahu. Allah menciptakan langit. Kalau lu tahu mah lu keter-ketir. Kalau lu tahu mama lu keter-ketir tahu. Ini adalah soal tebak negaranya. Tebak. Dari makanan yang aku tunjukkan. Oke. Ini kita rebut-rebutan atau? Rebut-rebutan. Ininya mana? Tapi jangan jawab dulu sebelum tunjuk tangan dulu sebelum jawab ya. Oke. Enggak ada ting ting. Enggak ada ting 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 ting. Pakai suara pribadi aja. Oke. Bela sendiri-sendiri aja. Kalau kamu bela gimana bunyinya? Muyang. Muyang gitu. Kalau ribet sendiri lu yang salah sendiri. Muyang. Oke. Kalau yang apa? Cihuy. Nah, bagus. Muyang. Nah, Bora apa? Ting ting. Oke, 1, 2, 3. Dianalisa dulu. Kira-kira jangan dipegang ya, nanti kegeser. Okay. Ada namanya soalnya kalau kepegang. Muyang. Dari mana menurut Oke, jadi sebenarnya kalau ini tuh kalau dilihat kan bentuk nasi yang lembek-lembek, tekstur-tekstur lembek gitu kan. Mm-hmm. Itu mengingatkanku waktu aku SMP. Waktu aku SMP sebenarnya bukan, aku SMP sebenarnya sempat summer school. Ya, di Italy. Oh, di Italy. Yeah. Jadi kayak yeah. Pas aku lihat gambarnya, "Cuk, oh, this is the food I or eat." This is the food I eat, you know. Yeah. Keren. Itu so adalah it's Italian food. Italian food. Okay. Italian food. Itu ada udang, ada sayur-sayur, ada kayak nasinya udah kayak disiram saus, jadi kayak dia agak-agak kental gitu. Okay. Ini udah pasti capcay Itali. Capcay Itali. Dan jawabannya adalah salah. Nanti dulu sebelum jawab akan ada sedikit trivia dari Vidya. Gua tahu lagi sebenarnya. Okay. Sedikit trivia dari Vidya. Bacain trivianya sepotong. Sebentar. Seringkali dimasak dalam rebusan laurel, bawang putih dan tomat. Muyang. Dengan nasi. Hampir seperti risotto. Oh, gua tahu. Ini berarti kembaran hampir sama kembarannya risotto kan berarti. Risotti. Gak mau mikir. Klepot popo tau gak? Klepot, oke. Okay. Jadi biasa di Cina tuh dimasaknya klepot tuh lendir-lendir gitu loh. Oke, okay. Berarti ini dari negara mana? Cina. Karena dia pakai ada siang saya ada ketumbar itu dan ketumbar. Biasa itu yang di Asia. Apakah benar? Dikunci dulu jawabannya, dikunci? Ya, kunci, coba. Okay. Salah! Bora mau mencoba menganalisis? Biasanya nasi dimakan sama orang Asia kan, iya. Jadi agak susah kalau Eropa bener. Dan lain-lain. Jadi kayaknya sih dari Vietnam ya. Vietnam. Iya.
Kunci jawabannya. Iya. Apakah benar video jawaban dari Vietnam? Salah. Lagi. Iya, satu kali lagi. Berarti muter lagi dong. Kamu tadi dua kali. Kan saya tadi lu tebak dua-duanya Itali. Iya, salah. Itu Itali lagi. Saya ceritakan pengalamanku liburan ke sama sekolah Itali. Ya udah, berarti cerita-cerita aja tapi jangan jawab lagi karena kau sudah habis. Karena kau sudah habis. Eramu sudah bukan eramu lagi, Bro. Aku mau coba jawab dari Myanmar lah. Salah. Thailand. Yakin jawabannya Thailand? Yakin. Kenapa masalah Thailand? Apa karena udang? Apa karena ada bumbu-bumbu tom yum? Iya, biasanya tom yum kan ada udang, terus ada kayak daun-daun ketumbar yang kayak gini. Apakah benar Vidya Nim jawabannya? Salah. Salah. Ketar, sebelum dikasih tahu negaranya, Vidya Nim akan kasih tahu namanya dulu. Oh, okay. Oke, sebutkan namanya. Aros de Tambori. Aros de Tambori. Dari Portugal. Portugal. Satu hidangan, satu hidangannya segini. Muya! Mau coba. Oke, ini tuh sebenarnya street food. Yang lu lihat nih apa? Yang lu lihat apa? Ini street food. Apa street itu makan apa itu? Gue sih kan karena ini kan gue enggak perlu nebak makanannya kan. Ya. Terlalu banyak lo makanannya. Iya. Gue mau nebak negaranya aja. Kan emang itu ya, disuruhnya. Emang itu disuruhnya. Gue sih menganalisa ya dari dapurnya. Jangan dipegang. Dari dapurnya, terus dari orang yang berdiri itu ada sepatu ya, coba dilihat. Hati-hati. Ada sepatu ya. Sepatu. Ini dia melihat ini sepatu. Berarti ini kan ada sepatu empat begini. Berarti itu kan seperti orang yang melihat dia tuh kayak melihat makan tuh di dunia. Iya, betul. Negara yang punya budaya suka melihat hal-hal aneh. Gak ada makanan. Iya, makanya ada makanan diliatin gitu. Maksudnya kenapa? Makanan aneh. Iya, jadi kayak negara yang mempunyai kebiasaan suka melihat hal-hal aneh ya dikerubunin. Apalagi kalau bukan pendapan. Huh? India. Apakah benar video jawaban India? Salah. Salah lo. Oke, mau coba lagi? Aku coba deh. Iya. Cihuy. Cihuy, apa? Kayaknya kalau street food gini aku sering lihatnya di Turki sih. Turki. Kenapa Turki? Karena ada nuansa Turki. Iya, kan? Kayak vibe tone grading, color grading itu kayak di Turki gitu loh. Kayak di Turki ini ya. Makanya Makedopia ini. Kapadokia. Apakah benar video jawabannya? Turki. Salah. Bora mau jawab? Namanya ada pause gitu. Dari Rusia. Ya. Apakah benar? Salah. Oke, okay, bacakan trivianya dulu Vidya. Ini ya. Ini adalah makanan petunjuk terbaik di daerah ini. Ya. Dengan daging dan sayuran yang menggunakan oven bawah tanah. Persiapan untuk makanan ini itu harus membutuhkan waktu seharian. Nah. Makanan apa ya yang kira-kira dipanggang di perut bumi ya? Ini bukan perut bumi. Oven bawah tanah. Iya, oven bawah tanah doang, enggak sampai perut bumi kayak. Kalau kayak gitu. Kalau perut bumi kejauhan, ketemu dinosaurus kan. Oke, sebenarnya ya kalau dari kita lihat, kita analisa ya, dia masih pakai oven bawah tanah, berarti kayak masih klasik-klasik gitu ya. Dia masih tradisional. Berarti itu ini adalah dari negara zaman dulu. Apa negaranya? Negara zaman dulu. Apa gara negara zaman dulu dia? Salah. Udah lanjut. Yong, apa Yong? Udah salahin aja biar cepet. Nanti kelamaan cuy, beneran ya? Mungkin ini negara-negara Eropa sih, soalnya kan ini kan. Kentang ayam roti. Itu ada lagunya, Bro. Karena lu tau juga. Enggak tahu. Jadi dia minta nyari temen. Kentang ayam roti dibagi 30. Iya, itu ada lagunya. Negara-negara di Eropa apa aja ya? Aku mau jawab Amerika Selatan. Amerika Selatan. Amerika Selatan kan benua. Apa Amerika Selatan tuh ada Brazil, ada Argentina, ada Ekuador. Ada ya banyak. Pilih aja situ deh. Loh, kok gue jadi gue yang pilih? Ini Justin Bieber gimana dah? Ya. Enggak, bisa aja Oli London. yang bener aja yang dipilihnya. Gimana sih? Argentina. Argentina, yaudah. Argentina. Kamu apa? Aku jawabnya kayaknya mau coba... Mungkin Belanda lah, Belanda. Belanda? Iya. Holland. Karena dia roti, jadi Holland. Holland Bakery. Jawabannya adalah dua-duanya? Salah. Kita gak bakal bisa. Nama makanannya apa? Coba kasih tau nama makanannya dulu. Hangi. Ini udah jawabannya udah gak berlaku ya, tapi coba mau nebak gak? Hawaii. Dari benua apa dah? Ini Eropa kalau gak salah. Eropa. Ekuador. Maksudnya bakal. Kok Eropa, Ekuador? Gak tau. Ya udah. New Zealand. Buset, ini mah.
benua Australia. Jauh. Eropa Australia. Eropa Australia. Eropa Australia. Apa? Cihuy. Apa? Apa? Ini kelihatan makanannya dari Asia, kenapa pakai prata-prata roti gitu ya? Aku mau coba jawab dari Bangladesh deh. Bangladesh, apakah benar video jawaban dari Bangladesh? Salah. Muyam. Tidak dulu, ting-ting-ting dulu. Italia, ini pizza ini. Italia, apakah benar jawabannya video Italia? Salah. Oke, okay, Gerald. Muyam. Iya. Sebenarnya kalian jangan fokus ke makanannya, fokus ke tulisan di bawahnya ini. David Leboyer. David Leboyer ini adalah seorang fotografer. Iya. Nah, dia ini berasal dari ini, Thailand. Thailand. Apakah benar jawaban dari Thailand, Widya? Salah. Sekarang baca trivianya. Ini dari Asia Timur pasti. Satu aja lah biar cepet ya. Yaudah, ya udah. Salah semua. Ya udah, aku mau jawab sekarang dari nama. Sri Lanka bukan? Nama. Nama makanan Lambi Aden. India ya? Nepal. Oh, Arab. Ya, benar Asia Timur loh. Jawab sekali aja. Ini terlalu general, bro. Ini makanan unik. Kebab ini. Cihuy. Apa? Brazil. Ini Brazil. Salah. Yang gini mah orang Amerika, ini benua Amerika ini pasti. Iya. Turki. Turki, apakah benar Turki? Salah. Cepat kamu muyang cepat. Malaysia. Salah. Bacakan trivianya. Namanya Sasli. Dari mana aja rasanya? Berasal dari negara Rusia. Ah, boleh. Tadi kita jawab Rusia. Kan makanan yang sama belumnya. Dari manakah ini? Perancis, Ger. Ini gue tahu ini. Roti kepang kan? Iya. Biasanya negara yang suka mengkepang rambut Lituania. Lituania anjir sesulit banget. Lituania di mana gitu? Enggak tahu lah tadi. Oh, buat kalau gitu. Belanda. Apakah benar? Iya. Kacau ya. Apa? Ada teh ini biasanya ada orang yang suka minum. Negara mana yang suka mengkepang rambutnya? Iya. Rapunzel kan suka kepang-kepang. Iya. Rapunzel tuh dari sabar. Dia udah jawab Cina. Salah. Rapunzel. Ini dari Inggris kayaknya. Soalnya ngeteh gitu loh. Inggris. Apakah benar video ini dari Inggris? Salah. Dan trivianya tolong dibacakan. Nama makanya adalah Poek Sister. Buat dari adonan tepung. Afrika. Buset, Afrika. Gila. Afrika Selatan ya. Kan kita anjir. Lituania kan bener Afrika, ya. Tapi ya Afrika sebut saja Lituania. Makanan unik lainnya. Ini sosis. Anjir. Hah, itu apa? Cihuy. Bakso ini. Cihuy. Biasanya kayak gini-gini Cina anjir. Cina. Enggak mungkin coba. Cina ini. Salah. Daging cincang dikasih jelly ya. Itu usus anjir. Ini kayak sosis gitu loh. Iya, tuh kayak gelatin gitu. Gue. Apa? Gue. Germany. Germany. Apakah benar ini Germany? Salah. Egypt. Egypt belum kesebut tadi. Oh iya. Mesir, Egypt. Mesir. Salah. Apa? Nama makanannya adalah haggis. Terbuat dari jeroan yang berasal dari negara Skotlandia. Skotlandia. Hampir, wah. Ayo, next. Jangan dipegang ya. Ah, cihuy. Cihuy apa? Cina. Apakah Cina. Benar? Betul. Kenapa lu bisa? Ada namanya Sanciao sesuatu. Jadi ini makan anak tikus yang bakalan teriak 3 kali tikusnya. Jadi pertama kali pas dipencet sama sumpit dia teriak. Pas di celupin ke saus dia teriak, pas dimasukin ke mulut dia teriak. Jadi nama makanannya tuh kayak tiga teriakan. Baby mice wine. Merupakan makanan yang terbuat dari bayi tikus yang difermentasi. Oh, beda lagi yang fermentasi. Hidangan ini biasa dijadikan hidangan pencuci mulut. Cuci mulut pakai cuci mulut lava cake, anjing klepon cake, cuci mulut pakai tikus. Ini wine, kamu mau coba nggak? Siapa tahu enak. Serius? Baby mice wine. 1-0 untuk Yong. Dan babak kedua adalah permainan adalah menebak fungsi mesin. Nama. Jadi nanti iya nama dan nama mesin. Fungsinya. Enggak ada fungsinya. 1, 2, 3. Cihuy, cihuy. Pemotong rumput. Apakah benar dia yang memotong rumput? Betul. Kok bisa? 2-0 ya. Bukan mesin air. 1, 2, 3. Cihuy saya. Cihuy duluan. Cihuy duluan. Pembuat es krim. Betul. 3-0. Next 1, 2, 3. Muyang. Speaker. Salah.
Oh, jangan di zoom. Radiator. Genset. Udah. Jangan ini, iya. Soalnya ada ininya. Jangan di zoom. Mesin mobil. Mesin mobil. Ya, apa? Karburator. Salah. Lu apa? Enggak tahu. Fasilitator. Jawabannya adalah mesin diesel. Oh, mobil tadi kan? Diesel. Oke, next ya. 1, 2, 3. Jangan disentuh. Mesin pelempar bola golf. Salah. Oh, saya. Salah. Mesin tebu, pemer tebu. Betul. 3-1-0. Yang si yang ini cluenya nostalgia. Okay. 1, 2, 3. Ciwi. Ciwi duluan. Kok ciwi? Ini namanya alat untuk yang penyedot atau? Enggak, bukan. Salah. Muyang. Muyang. Mesin laminating. Betul. 3-2-0. Next ya. Apakah ini? Kelihatan. Muyang. Apa? Modem Starlink. Salah. Bentuk prototipe awalnya apa? Salah. Prototipe. Gak usah dibetulin gitu aja udah salah. Lu bilang modem Starlink, prototipe awal yang pakai dijelas. Kayak hoi pecihoi. Ini kayak mesin yang ditaruh di air untuk pembangkit listrik gitu loh. Salah. Bora. Ting alat pemanen. Pemanen apa? Pemanen padi gitu. Syu, dia jalan tuh sudah. Syu. Benar. Ini mesin bajak sawah. 2, 3, 1, next ya, 1, 2, 3. Cihoy. Iya, cihoy. Alat pembuat kopi lah apalagi. Betul. Salah, kopi banyak. Mesin pembuat espresso. 1, 2, 3. Cihoy. Cihoy duluan. Ini alat fax. Betul. 2, 5, 1. Muyang duluan. Cihoy. Alat pestisida itu di sawah itu yang salah. Salah. Ini alat untuk kering nyamuk, gas nyamuk itu loh. Apa namanya? Iya, untuk pembunuh nyamuk. Alat. Muyang. Mesin. Muyang. Gua aja, deng nggak tahu. Muyang. Mesin fogging. Betul. 3, 5, 1. Ah, ini apa nih? Ting. Alat pancing. Salah. Muyang. Seruling Yondu. Bukan. Klarinet gak sih? Klarinet. Bukan. Tripod. Gak tau. Pas. Kan kenapa jadi mana? Jawabannya mesin motong dahan. Muyang. Apa? Pembuat ini eskuter. Salah. Boleh lagi. Mesin pengupas bawang. Salah. Pembuat susu kacang kedelai. Salah. Muyang. Nah, itu udah-udahnya sebenar. Keluhnya pembuat. Alat penyembunyi mayat. Salah. Mesin pembuat marka jalan. Marka jalan. Buset. Dah. Jangan disentuh. Untuk apakah ini? Muyang. Kayak penghancur barang itu. Salah. Pembuat itu yang penghancur kelapa santan, itu. Santan. Salah. Kayak alat pengupas bawang. Salah. Pencetak. Pencetak apa tuh? Pencetak rekor. Alat pencetak baut. Pencetak rekor, alat pencetak rekor. Sekasar banget. Jawabannya enggak tahu. Mesin pencetak pelet kayu. Iya. Banget. Cihoy duluan. Alat membuat es. Iya. Betul. Mau coba apa? Es batu. 3-1. Next ya. Cihoy. Muyang. Cihoy duluan. Alat grinder daging. Salah. Oh. Ini pernah sering ada di drakor kok. Bak mandi putri duyung. Salah. Alat pemotong kimchi. Hah? Salah. Katanya di drakor. Pernah ada di drakor. Muyang. Ini kayak perobek kertas. Salah. Tuh penghancur barang. Ter. Ya, keluarnya penghancur. Iya penghancur. Penghancur sampah lebih tepatnya. Oh. Cihuy! Apa? Ini untuk dibawa ditaruh sink, biar minyaknya itu nggak apa namanya, ditaruh di sink untuk menghancur sisa makanan. Betul! 271, gokil loh. Cihuy!
alat pengupa, alat penghancur kelapa bukan? Bukan, bukan. Iya, mirip kayak kelapa. Muyang. Ya. Mesin kora-kora gitu nanti. Yang di pasar malam. Sumpah lu, enggak, gua kira dia merhatiin banget gitu ya. Dia sempat merhatiin banget itu salah. Mesin pembuat susu almond. Salah. Mesin pembuat tahu. Jawabannya adalah? Mesin pembuat bus analog. Buset, analog. Analog. Hangman ini mah. Mesin gym ya? Mesin gym. Alat kayak mercusuar gitu kali ya. Makin lama makin random aja. Nyerah. Alat pengangkat. Nyerah udah nyerah. Kayu. Pengangkat mesin mobil. Oh. Mesin mobil. Next, 1, 2, 3. Ini tadi udah ada jawabannya. Cihuy. Dari tadi yang kalian sebut udah ada jawabannya nih. Alat pengupas bawang. Dari tadi penasaran. Cari gambar pengupas bawang dong. Kasian ya. Cari gambar pengupas bawang. Ini jawabannya. Apa anjir ini? Alat penggiling daging. Siapa yang mau punya jawabannya? Nah, kita bareng ya. Aku dong, baru satu. Yaudah, gak boleh deh, jawab. Penggiling daging. Salah. Alat penggiling padi. Wah, bener. 4, 7, 1. Cepet. Soal terakhir ini poinnya 15 5 juta. Jangan 5 dong, kalau 5 kurang tetap gak menang. Iya, 10 aja 10. 10 ya, 10 ya. 1 2 3. Cihuy. Apa? Cihuy. Ting 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 ting
Edo. Salah. Muyang. Salah. Aci darah. Salah. Muyang ini. Bocang. Salah. Oksigen. Yang benar adalah Bora. Jadi pemenangnya adalah Bora. Selamat Bora. Udah comeback. Oke, segitu aja. Thank you banget buat yang udah nonton. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe mereka semua. Ini dia channel Lisma. Ting 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 ting. Bye. Lupa beli map.